Alasan Erick Thohir tunjuk Solo sebagai venue semifinal dan final Piala Dunia U17 2023. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, sampaikan harapannya untuk kota Solo usai ditunjuk sebagai venue semifinal dan final Piala Dunia U17 2023. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, telah menunjuk Solo sebagai venue semifinal dan final Piala Dunia U17 2023. Pernyataan tersebut disampaikan saat Erick Thohir hadir dalam seleksi timnas U17 Indonesia di Stadion Sriwedari, Solo, Minggu, tanggal 23 Juli tahun 2023. Memang khususnya untuk kota Solo, ya memang ini khusus dari U20, tetapi tetap kita akan menyaksikan ulang. Kota Solo akan menjadi tempat semifinal dan final. Karena itu, saya sampaikan tadi, ini kota bersejarah. PON pertama ada di sini. Siapa tahu sepak bola ini juga bersejarah. Tetapi untuk beban ini, jangan diberatkan. Biarkan pemain yang mengeluarkan seluruh kemampuan seperti kemarin tim SEA Games kita. Mereka yang mampu dan mereka membuktikan. Jadi anak muda Indonesia kalau dibimbing dan diberi kesempatan dan mereka bangkit, insya Allah ada jalan. Itu yang saya bisa sampaikan untuk pagi ini. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.